Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Jabal Arafah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu tokoh besar yang merupakan tokoh madhab, dan madhabnya adalah madhab yang mayoritas di negeri kita, madhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun begitu banyak orang-orang yang menasabkan kepada madhab Syafi'i, terkadang tidak kenal siapa Imam Syafi'i. Harusnya orang-orang yang menasabkan diri kepada sebuah madhab itu minimalnya dia harus kenal siapa Imam Syafi'i. Memang dalam waktu yang singkat tidak mungkin kita bisa menceritakan tentang sosok Imam Syafi'i ini. Tapi minimalnya kita mengetahui secara global siapa sebenarnya sosok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i ini ada kemiripan dengan beberapa imam yang lainnya. Di antaranya bahwa dia ditarbiyah oleh ibunya, karena Imam Syafi'i itu terlahir yatim, sama dengan Imam Ahmad. Dan rata-rata para imam, mereka ditarbiyah oleh orang tuanya, maksudnya oleh ibunya, dan berhasil. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi imam dunia. Keyatimannya tidak menghalangi dia untuk menguasai dunia. Lah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu berjumpa nasabnya dengan nasab Nabi pada Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Hashim dan juga Al-Muttalib. Kalau Nabi SAW itu nasabnya sampai kepada Hashim. Tapi kalau Imam Syafi'i nasabnya sampai kepada Al-Muttalib, tapi sama-sama ketemu di Abdul Manaf. Artinya Nabi SAW, Imam Syafi'i itu masih ada kaitan dengan Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih masuk pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa di kakek buyutnya Rasul, Abdul Manaf. Akan tetapi walaupun Imam Syafi'i jalurnya sampai kepada Abdul Manaf, kita tidak mengenal bahwa dia seorang ahli bait. Yang kita kenal dia adalah seorang imam besar, imam cerdas, bahkan dikatakan mujaddidul ummah, pembaharu umat. Sampai-sampai ada ulama mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan setiap 100 tahun sekali ada orang-orang yang memperbaharui agamanya. Maka 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz,
dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibnu Idris, maksudnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bagaimana kisahnya? Di mana lahirnya? Bagaimana belajarnya? Bagaimana pujian ulama kepadanya? Bagaimana dia menjadi alim ulama besar? Dan bagaimana wafatnya, kemudian bagaimana tersebar madhabnya? Inilah yang kita akan bahas kurang lebih satu jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada kisah yang menarik sebelum saya masuk kepada kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala adalah orang yang sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal adalah salah satu murid dari murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat silsilah madhab itu, sebenarnya murid dengan guru. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Artinya bahwa di antara madhab-madhab fikih itu sebenarnya ada kaitan satu dengan yang lain. Masalahnya adalah ini pencetus-pencetus madhab itu tidak ada masalah dengan perselisihan mereka dengan gurunya. Yang jadi masalah adalah kita yang menasabkan dengan madhab Syafi'i, yang lainnya menasabkan dengan madhab Hambali, yang lainnya menasabkan dengan madhab Maliki. Jadi masalah gara-gara khilaf. Sampai-sampai suatu ketika ada kisah saking fanatiknya kepada madhab, sampai-sampai ada orang-orang yang berani itu membuat hadis palsu untuk memperkuat madhabnya. Seperti orang-orang yang fanatik kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kemudian merendahkan madhab yang lainnya. Mereka membuat hadis palsu dan mengatakan Nabi SAW bersabda, katanya, "Laula Malik lakana dinu halik." Kalau tidak ada Imam Malik, dunia agama ini akan hancur, katanya. Kalau tidak ada Imam Malik, agama ini hancur. Seolah-olah apa? Seolah-olah Nabi saja Imam Malik itu. Itu saking fanatiknya dengan Imam Malik sampai membuat hadis palsu. Bahkan Hanafi, madhab Hanafi tidak kalah, tidak mau kalah. Kalau dalam madhab Maliki mereka membuat hadis palsu, kemudian untuk dinasabkan kepada madhabnya, madhab Hanafi juga punya hadis, katanya. Ketika suatu ketika ada perdebatan antara seorang Hanafi dan Syafi'i, rupanya Hanafi kalah. Dikalahkan hujahnya oleh Syafi'i, oleh orang-orang yang menasabkan kepada madhab Syafi'i. Akhirnya mereka tidak terima. Kemudian mereka membuat hadis palsu dan mengatakan, "Ya'ti zamanun," akan datang zaman kepada kalian. Ya. Akan datang kepada zaman, akan datang kepada kalian zaman di mana akan datang seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia lebih bahaya dibandingkan iblis, katanya. Lihat, gitu. Dicelanya Imam Syafi'i. Bahkan orang-orang yang bermadzhab Hambali juga mereka membuat hadis palsu dan mengatakan, "Fawasiyati li ummati an tatahambalu." Rasul bersabda, "Wasiat untuk umatku adalah hendaklah bermadzhab Hambali," katanya. Muncul hadis-hadis ini. Hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena fanatik madhab. Sementara imam-imam madhab ini satu dengan yang lainnya guru dan murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kalau Abu Hanifah karena beda sendiri, dia berada di Syam, di Irak. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhasil mengumpulkan fikihnya Abu Hanifah dan juganya fikihnya Imam Malik, kemudian menciptakan madhab yang kita kenal dengan madhab Syafi'i itu.
menggabungkan dua madrasah, madrasah Ahlu Athar Imam Malik dan madrasah Ahlu Ra'i Abu Hanifah yang ada di Irak, karena cerdasnya Imam Syafi'i. Lah Imam Ahmad itu adalah penggemar Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Ahmad itu kalau habis sholat, dia mengangkat tangannya kemudian mengatakan, Allahumma ghafirli wali walidayya wali Muhammad ibni Idris. Ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Syafi'i. Jadi kalau antum ditanya siapa nama Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Sampai-sampai anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah, karena keseringan mendengar bapaknya itu selalu memuji Imam Ahmad, selalu memuji Imam Syafi'i, jadi dia penasaran. Kemudian dia mengatakan kepada bapaknya Imam Ahmad, wahai bapakku, seperti apa Imam Syafi'i itu? Kenapa engkau senantiasa memuji Imam Syafi'i? Tidak ada waktu kecuali kau puji Imam Syafi'i, dan kau doakan Imam Syafi'i sampai 40 tahun kau doakan dalam solatnya untuk Imam Syafi'i. Siapa emangnya dia? Karena putranya tidak tahu. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunai, inna syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lil jasadi. Wahai anakku, tahukah kamu Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk bumi ini, dan seperti kesehatan bagi orang-orang yang perlu kesehatan pada badannya. Jadi manusia berhajat kepada matahari dan berhajat kepada kesehatan. Artinya manusia sangat berhajat kepada Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Ahmad loh 40 tahun berdoa kepada Imam Syafi'i agar Allah mengampuni dosanya. Pertanyaannya, pernah enggak antum mendoakan guru-guru antum itu? Jangan-jangan antum sendiri tidak pernah didoakan, apalagi doain orang. Orang tua antum aja enggak pernah didoakan gitu. Harusnya kita doakan guru-guru kita dalam setiap solat kita, dalam setiap doa kita, karena itu menunjukkan ketakwaan seseorang menghormati guru-gurunya. Karena bagaimanapun guru-guru itu sudah berjasa kepada anda ini, minimalnya telah memberikan keterangan dan hidayah untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu tidak bernilai harganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya satu ulama, Imam Ahmad saja yang memujinya, tapi banyak para ulama memuji Imam Syafi'i. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi ini seorang ulama besar yang ada di Baghdad, Irak. Dialah yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah kitab, namanya Kitab Usulul Fiqh. Dan itulah kitab pertama di dunia yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Kalau ditanya siapa yang pertama kali mengarang Kitab Usul Fiqh, maka jawabannya adalah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Bayangkan, makanya dikatakan mujaddid. Karena seseorang tidak akan paham fikih kalau dia tidak belajar usulnya. Makanya ulama mengatakan, man harumal usul harumal usul. Siapa yang diharamkan tidak paham dengan usul, maka tidak akan sampai ke tujuan, kata ulama. Karena orang bisa mengambil istinbat hukum dari Quran dan sunnah itu karena paham usul fikih. Dan tidak ada yang meletakkan usul fikih pertama kali kecuali Imam Syafi'i. Atas siapa? Atas permintaan Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang alim ulama Baghdad. Jadi Abdurrahman ibnu Mahdi ini mengirim surat. Ketika itu Imam Syafi'i berada
di Mekah, agar menuliskan untuk dia satu risalah berbentuk usul fikih. Maka ditulis oleh Imam Syafi'i itu. Bagaimana caranya pengambilan istimbat-istimbat hukum dari Quran dan Sunnah untuk masalah fikih. Kemudian setelah selesai, kitabnya disebut Ar-Risalah. Kemudian dihantar ke Baghdad. Ketika buku itu sampai di Baghdad, semua ulama-ulama Baghdad takjub dengan buku itu, memuji Imam Syafi'i. Kenapa? Karena belum pernah ada ulama yang mengarang buku seperti itu, mencerdaskan orang, sehingga orang memudahkan untuk istimbat hukum dari Quran dan Sunnah dalam masalah fikih. Makanya dia dikatakan pembaharu umat, karena dia yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih, Imam Syafi'i ini. Sehingga kita orang-orang setelahnya memudahkan untuk memahami tentang hukum-hukum dalam fikih dengan pahamnya usul fikih itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa kata Imam Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullahu ta'ala? Dia mengatakan, kata Abdurrahman Ibn Mahdi, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling berakal melebihi Imam Syafi'i. Dia manusia yang ajaib dan cerdas. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan banyak lagi pujian nanti kita akhirkan. Kita masuk pada sejarah pertama. Di mana Imam Syafi'i dilahirkan? Imam Syafi'i dilahirkan, ada yang mengatakan di Gaza. Kita kenal ada namanya Jalur Gaza. Di mana? Palestina. Ada yang mengatakan dia dilahirkan di Asqalan. Makanya ada ulama namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan, di mana Asqalan? Masih di Palestina. Jadi ada yang mengatakan di Gaza, ada yang mengatakan di Asqalan. Intinya Palestina lah. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di mana? Di Palestina. Lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Berarti berapa usia Imam Syafi'i? 53 kan? Kurang lebih 53 ya. Dia lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Siapa yang bisa ngitung? Hah? 80? 54? 54 tahun. Ya, kurang lebih 54 tahun. Artinya waktunya muda kan? 54 tahun kan masih muda tuh. Karena usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? Berkisar 60 tahun sampai 70 tahun saja kan? Artinya Imam Syafi'i itu masih muda meninggal itu. Tapi karyanya luar biasa. Bahkan pemikiran mazhabnya sampai mempengaruhi seantero dunia, sampai ke negeri kita. Negeri kita ini mayoritas Syafi'i. Bayangkan usia yang sangat muda, tapi mazhabnya bisa menyebar ke seantero dunia. Lah kebetulan di tahun kelahiran Imam Syafi'i itu adalah hari wafatnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu wafat pada tahun 150 Hijriah, tepat dengan lahirnya Imam Syafi'i di tahun 150 Hijriah. Jadi Abu Hanifah wafat, lahir Imam Syafi'i. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan dengan wafatnya Abu Hanifah, lahirnya imam yang menggantikan Abu Hanifah. Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris rahimahullahu taala. Lah ketika usia Imam Syafi'i ini 2 tahun, meninggal ayahnya. Masih muda ayahnya sudah meninggal. Akhirnya kemudian ibundanya membawa Imam Syafi'i yang ketika itu usianya 2 tahun dari Palestina dibawa ke Mekah. Kemudian ditarbiyah oleh ibunya. Ketika Imam Syafi'i kemudian mulai membesar,
usianya sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Maka Imam Syafi'i itu dihantar sama ibunya untuk belajar Al-Quran, belajar menulis, belajar tajwid dengan ulama yang ada di Masjidil Haram. Jadi mungkin kalau istilah orang sekarang ngaji TPQ lah ya. Jadi di zaman itu ada TPQ juga. Masalahnya TPQ juga bayar kan sama gurunya. Imam Syafi'i ini tidak punya uang karena memang miskin dia. Dia tidak bisa bayar sehingga dia malu. Akhirnya dia pun mengatakan kepada ibunya, saya ingin enggak akan belajar sampai ibu bayar dulu tuh SPP-nya, itu bahasanya gitu. Tapi ibunya mengatakan, gini saja wahai Syafi'i, aku berikan kau solusi. Biar kamu tetap belajar karena ibu tidak sanggup membiayai kamu, sudah gini saja, kalau ada syekh sedang ngajari anak orang kaya, kamu pura-pura duduk dekat dia, jangan ketahuan gurumu. Nanti apa yang diajarkan kau tangkap, kau hafal. Jadi kalau saya lagi ngajar anak-anak, nanti antum di situ duduk pura-pura dengerin gitu. Kata ibunya, apapun yang dikatakan gurunya kepada anak orang kaya itu, kau tangkap, kau hafal katanya. Betul, dia nurut dengan ibunya. Subhanallah, berikan kecerdasan kepada Imam Syafi'i. Apapun yang dikatakan gurunya langsung hafal. Sampai-sampai di usia 7 tahun sudah hafal Quran. Di usia 7 tahun sudah hafal mutun-mutun. Dan dia memiliki suara yang sangat indah. Sampai-sampai gurunya itu apabila tidak hadir mengajar anak-anak, Imam Syafi'i yang menggantikan padahal masih kecil. Sini kamu gantikan saya ngajar katanya. Lu bayangkan. Karena cerdasnya. Bahkan di usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah mampu menghafal kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. 30 ribu hadis di dalam Muwatta itu. Imam Syafi'i ini hafal. Bayangkan, hafal usia berapa? 10 tahun. Anak-anak di zaman sekarang 10 tahun error lah otaknya, main game. Ya kan? Ini 10 tahun 30 ribu hadis ada di otaknya. Dan dia menghafal Muwatta itu ikhwan, bukan bertahun-tahun. Ketika dia ingin belajar kepada Imam Malik, dia kan miskin tidak bisa beli kitab Muwatta itu. Akhirnya dia pinjam kitab Muwatta, kemudian janji bahwa kitab itu akan dikembalikan setelah 9 hari. 9 hari itulah dia hafal kitab Muwatta itu. Setelah hafal dikembalikan bukunya. Bukan disalin. Dihafal. 9 hari, ikhwan. Bayangkan, dia bisa menghafal kitab setebal itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama Mekah namanya Sufyan ibn Uyainah itu sangat takjub dengan Imam Syafi'i. Padahal usianya 10 tahun. Kemudian 12 tahun dia sudah hafal tafsir-tafsir, hafal sarah-sarah hadis. Bahkan di usia 15 tahun Imam Sufyan al-Thawri sudah mengizinkan Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa. Bayangkan, di usia 15 tahun diizinkan untuk ngasih fatwa. Jadi kalau ada orang bertanya, ya Imam apa ini hukumnya, dia boleh ngasih fatwa karena cerdasnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i itu dari kecil hidup di sebuah kabilah namanya Hudzail. Jadi sengaja ibunya menitipkan di sebuah kabilah Hudzail, di mana kabilah itu adalah kabilah yang paling fasih bahasa Arabnya setelah Quraisy. Jadi Imam Syafi'i bertahun-tahun belajar bahasa Arab di situ. Belajar syair-syair Arab, belajar nahwu, belajar bahasa-bahasa Arab yang dikuasai orang-orang Badui. Karena di zaman itu, seperti Rasul sendiri kan, ketika dilahirkan dibawa kemana? Ke Bani Sa'idah kan? Disusukan dengan Halimah Sa'diyah. Di mana? Di Badui. Supaya terdidik bahasanya, terdidik kesantunannya, terdidik akhlaknya gitu ya. Maka Imam Syafi'i juga sama. Diletakkan di kabilah Hudzail, belajarlah bahasa Arab, belajar syair Arab dan begitu seterusnya.
Jadi wajar kalau Imam Syafi'i itu orangnya paling cerdas dalam bahasa Arab, bahkan tidak ada lahan sama sekali ketika bicara. Dan itu dipuji oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu tokoh ulama, pengarang kitab Sirah. Ketika dia dari Mesir berjumpa dengan Imam Syafi'i, kemudian diskusi, dia sangat kaget dan mengatakan, demi Allah, aku tidak mengira Allah menciptakan orang kaya dia, katanya. Saking fasihnya bahasa Arab Imam Syafi'i itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, wajar karena Imam Syafi'i itu punya ibu yang sangat cerdas. Sedikit saya ceritakan ibunya nih. Jadi suatu ketika ibunya ini bermasalah, akhirnya dia dipanggil ke pengadilan jadi saksi. Ketika itu hakim meminta dua saksi perempuan, yang satunya adalah ibunya Imam Syafi'i. Kemudian setelah yang satu bersaksi, hakim meminta agar saksi yang pertama diletakkan di ruangan ini, kemudian saksi yang kedua diletakkan di ruangan itu, supaya jangan nanti saling berbisik satu dengan yang lainnya. Kata ibunya Imam Syafi'i, apa yang kau lakukan wahai hakim ini salah, bertentangan dengan Quran. Satukan kami sekamar dengan dia, kami kan sama-sama saksi. Karena Allah berfirman dalam ayat dain, dalam ayat hutang, wa tudzakkira ihdahumal ukhra, hendaklah yang satu mengingatkan yang lainnya. Jadi kalau aku lupa, dia ingatkan aku. Kalau dia lupa, aku ingatkan dia. Kenapa dipisah, katanya? Katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, lihat, ibunya Imam Syafi'i saja cerdas mengambil istinbat sebuah hukum, ya wajar anaknya cerdas. Karena ibunya cerdas memang Imam Syafi'i itu. Makanya nurun kecerdasannya kepada anak itu. Makanya antum yang muda-muda itu kalau cari istri yang cerdas, jangan yang bego ya. Nanti anaknya bebel pula. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian setelah kemudian dia belajar bahasa, kemudian sudah diizinkan untuk memberi fatwa itu di Mekah oleh Sufyan ibn Uyainah, disitulah Imam Syafi'i ingin belajar kepada Imam Malik di Madinah. Ingat, Imam Malik saat itu adalah ulama dunia, ulama yang disegani oleh para penguasa. Karena di zaman Imam Syafi'i itu penguasanya siapa? Penguasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi Imam Syafi'i itu hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lah Imam Malik ini orang besar, dia ulama besar, sampai dikenal satu dunia. Lah Imam Syafi'i belum dikenal, masih kecil. Dia ingin belajar kepada Imam Malik, tapi dia sudah persiapkan, dia sudah hafal muwatta'nya dulu. Akhirnya dia pun menyurati pemimpin Madinah, gubernur Madinah, agar memberikan apa namanya, menjadi perantara dia bisa belajar kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik. Tapi gubernurnya ketakutan, tidak berani. Mana ada yang berani datang kepada Imam Malik, apalagi Imam Malik tidak mau perantara-perantara. Tetapi singkat cerita, akhirnya gubernur itu pun mengantar Imam Syafi'i dan berjumpa dengan Imam Malik. Imam Syafi'i masih kecil ketika itu. Akhirnya ketika Imam Malik melihat kecerdasan Imam Syafi'i, bagaimana dia sudah bisa menguasai kitabnya Muwatta', dia sudah hafal Quran, dia sudah hafal tafsir, dan dia memiliki bahasa yang luar biasa, Imam Malik pun takjub. Akhirnya kata Imam Malik, sudah, kamu belajar sama saya. Akhirnya kemudian Imam Syafi'i menjadi murid kehususan Imam Malik, 9 tahun belajar dengan Imam Malik. Disedotnya ilmu Imam Malik itu luar biasa. Sampai akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setelah kemudian 9 tahun dia pun belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan mengambil seluruh ilmu Imam Malik, maka dia meminta izin kepada Imam Malik untuk mengambil ilmunya Abu Hanifah. Di mana Abu Hanifah?
di Irak sana. Tapi kan Abu Hanifah sudah meninggal. Maksudnya belajar kepada murid-muridnya. Ketika melihat semangat Imam Syafi'i, Imam Malik mendukung. Kalau engkau ingin belajar kepada murid-murid Abu Hanifah, maka saya danai kamu. Oh, antum cari guru yang kayak gini. Ya. Ustaz, tolonglah engkau si saya ke Yaman. Jadi didanai sama Imam Malik itu. Berangkatlah Imam Syafi'i. Kemana? Ke Irak, ke Baghdad sana. Dan di Baghdad dia banyak ketemu murid-murid Imam Ahmad. Salah satunya adalah dia berjumpa dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi, dan itulah dua murid Abu Hanifah yang paling cerdas ketika itu. Jadi Imam Syafi'i kemudian berdialog, kemudian menyerap ilmunya Abu Hanifah. Di sinilah Imam Syafi'i menggabungkan dua madrasah yang berbeda. Kalau Imam Malik murni madrasahnya ahli hadis. Tapi kalau Abu Hanifah madrasahnya ahlu ro'i. Ya, ahlu ro'i itu maksudnya apa? Banyak menggunakan akal. Ya. Menggunakan akal untuk memutuskan sebuah perkara. Maka Imam Syafi'i menggabungkan dua mazhab yang berbeda ini. Ketika itulah Imam Syafi'i di Baghdad menulis satu kitab namanya Al-Hujjah, atau disebut dengan Risalah Awal, yang disebut dengan Kaulul Qadim namanya, ucapan Imam Syafi'i lama. Karena ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, kemudian wafat di Mesir, Imam Syafi'i menarik semua kata-kata dan fatwanya dalam kitab Al-Hujjah itu, kemudian ngarang buku lagi namanya Al-Um. Makanya Al-Um itu disebut Kaulun Jadid, perkataan yang baru. Jadi Imam Syafi'i itu punya fatwa lama, punya fatwa baru. Dan tidak mengapa seseorang itu berubah-ubah pendapat. Pamannya dulu pendapat dia seperti ini, kemudian belajar, dapat ilmu baru. Oh, enggak benar yang dulu, saya tinggalkan. Ah, yang barulah, yang lebih kuat menurut saya. Tidak ada masalah. Ya. Karena Imam Syafi'i 99% fatwanya dirubah. Bukan satu fatwa. 99% loh fatwanya dirubah. Jadi dari kaul qadi menjadi kaul jadid. Tetapi para ulama setelahnya, ada yang kemudian memandang kaul qadim itu lebih kuat sehingga menguatkan kaul qadim, ada yang kemudian memandang kaul jadid lebih kuat, akhirnya merojehkan kaul jadid. Terjadilah khilaf antar madhab Syafi'i. Ya, gitu. Jadi di tubuh madhab Syafi'i itu banyak khilaf. Karena ada yang mengambil perkataan yang lama dari Imam Syafi'i dan ada yang mengambil perkataan baru Imam Syafi'i masalahnya. Tapi begitulah Imam Syafi'i. Orang yang paling cerdas luar biasa. Jadi ketika Imam Syafi'i kemudian ke Baghdad, kemudian menyerap ilmunya orang-orang Baghdad dan mampu menguasai fikihnya Hanafi, kemudian dia akhirnya pulang lagi ke Mekah, ke Madinah. Ketika itulah kemudian dia ingin berangkat ke Yaman. Lihat para ulama ini, mereka kalau belajar itu rihlah, berjalan ke sana kemari. Tapi bukan jalan-jalan. Betul-betul menuntut ilmu. Berangkatlah Imam Syafi'i ke Yaman. Di Yaman inilah Imam Syafi'i akhirnya belajar kepada orang-orang yang pakar-pakar firq. Bahkan pernah belajar Syiah supaya membantah Syiah, bukan untuk belajar Syiah. Dia belajar Syiah itu untuk dibantah. Karena ada orang-orang Syiah yang mengatakan Syafi'i itu Syiah katanya. Enggak. Imam Syafi'i itu ahli sunnah. Lah, ketika kemudian di Yaman inilah Imam Syafi'i mempelajari banyak hal. Salah satu yang dipelajari adalah ilmu firasah. Firasat, ilmu firasat. Jadi kalau melihat orang itu, gelagatnya tahu ini orang baik atau orang jahat. Di dunia ini, sampai-sampai dikatakan yang mampu mempelajari ilmu firasat cuma dua saja. Pertama Khalil Ibn Ibrahim, dan yang kedua Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Dia mempelajari ilmu firasat. Ya, nengok orang saja sudah tahu ini. Banyak utang nih kayaknya.
Jadi luar biasa itu. Bukan meramal, itu ada ilmunya itu. Tapi tidak semua orang bisa kan gitu ya. Memang Imam Syafi'i membidangi itu. Karena kekuatan hafalan, kekuatan akal, kecerdasannya itu loh. Sehingga dia mampu menguasai ilmu firasat itu. Tapi Allah takdirkan ikhwan di Yaman ini dia terkena fitnah. Di mana Imam Syafi'i difitnah oleh gubernur yang ada di Yaman bahwa dia hendak memberontak kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid karena hasadnya. Para ulama-ulama sesat melaporkan kepada penguasa Yaman, kemudian akhirnya Imam Syafi'i ditangkap dengan beberapa ulama yang lainnya, kemudian dibawa ke Baghdad, dihadapkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Subhanallah. Teman-temannya mati dipenggal. Ketika giliran Imam Syafi'i ini, "Wahai Syafi'i, Anda masuk sini." Kemudian Khalifah bertanya, "Betul kau akan memberontak kepada diriku?" Maka Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Bahkan Imam Syafi'i harus masuk penjara itu. Dan disiksa di penjara. Tapi kemudian setelah mendengarkan dialog dan mengatakan, "Tidak mungkin aku memberontak kepadamu wahai Khalifah." Kemudian dia mengatakan bahwa diriku ini hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, hafal mutun. Disebutkan penguasaan dia tentang ilmu agama. Lah Harun Ar-Rasyid ini ulama juga walaupun dia khalifah. Karena Harun Ar-Rasyid itu belajar kepada Imam Zuhri, belajar kepada ulama-ulama yang lain, sehingga Harun Ar-Rasyid itu mengumpulkan dua keutamaan. Pertama khalifah, yang kedua ulama. Akhirnya kemudian ditanyalah Imam Syafi'i, "Apa pengetahuanmu tentang Quran, tentang hadis, tentang ini, tentang itu?" Dijawab semuanya, termasuk tentang nasab. Imam Syafi'i paling tahu. Ya. Lah ketika itulah maka Imam Syafi'i, lah ketika persidangan itu ada Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang suka diajak berdebat dengan Imam Syafi'i dan diambil ilmunya. Kemudian Imam Syafi'i menunjuk, "Sesungguhnya yang tahu diriku adalah dia," maksudnya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Muhammad Hasan Asy-Syaibani mengatakan kepada Khalifah, "Ya, saya tidak yakin kalau tuduhan itu ada pada orang itu," maksudnya Imam Syafi'i. Akhirnya Khalifah Harun Ar-Rasyid melepaskan Imam Syafi'i. Jadi ulama itu ada saja ujiannya ikhwannya. Masuk penjara, dipanggil khalifah, kemudian diancam untuk dibunuh ya. Itulah para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Imam Syafi'i beliau ke Yaman dan belajar berbagai macam ilmu, maka kemudian Imam Syafi'i pun kembali ke Mekah dan sempat kemudian memberikan fatwa di sana. Tapi kemudian setelah itu Imam Syafi'i kemudian safar lagi ke Mesir, dan itu ketika mendekati usia 50 tahun. Dia ke Mesir. Di Mesir inilah dia mengarang kitab Al-Umm itu. Yang menarik perkataan lamanya dalam kitab Al-Hujjah ditarik semuanya, kemudian mengarang satu kitab Al-Umm. Dan hanya 5 tahun di Mesir, akhirnya Imam Syafi'i pun meninggal dunia di Mesir. Itulah sejarah singkat Imam Syafi'i. Baik, kita akan membahas beberapa akhlak, ketakwaan dan keajaiban Imam Syafi'i. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i ini dikenal ketakwaannya. Suatu ketika berkumpullah Imam Syafi'i, kemudian Sufyan ibn Uyainah, kemudian para ulama yang lain di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika itu Harun Ar-Rasyid meminta agar salah satu ulama itu memberikan nasihat. "Cobalah kalian memberikan nasihat." Bentar ya, kok makin kecil saja suaranya. Apa habis baterainya? Lah ketika itu kemudian Khalifah meminta Imam Syafi'i memberikan nasihat, tapi Imam Syafi'i tidak mau. Kenapa? Karena ada gurunya Sufyan ibn Uyainah.
Kata Sufyan ibn Uyainah, yang lain saja. Begitulah ulama, kalau disuruh itu melempar-lempar juga ya. Kamu saja. Sampai-sampai ada cerita, ini ada ustad-ustad di Jawa ini. Ditanya, Pak Ustad ini hukumnya apa? Kata ustad ini, ikiae katanya. Tahu ikiae? Ini saja. Yang satunya ikiae katanya. Terakhir jawab, oh itu kiai katanya. Itulah nama kiai itu diambil dari ikiae itu. Kan kita. Ma'asyiral muslimin, enggak, ini canda. Jadi akhirnya kemudian karena tidak ada yang apa namanya yang berbicara untuk memberikan nasihat, akhirnya Harun Ar-Rasyid dia yang kemudian memberikan nasihat. Kemudian dia bacakan ayat-ayat, kemudian dia bacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para sahabat Rasul. Subhanallah, Imam Syafi'i ini dikenal kalau dinasihati dia menangis kemudian pingsan. Jadi kalau dia mendapatkan nasihat yang menyentuh itu, langsung menangis kemudian pingsan. Sampai-sampai ketika Harun Ar-Rasyid kemudian memberikan nasihat, tahu-tahu Imam Syafi'i nangis kemudian pingsan, langsung berhenti dia. Dan orang-orang mengatakan, apakah dia mati katanya? Apakah dia mati katanya kan? Rupanya dia hanya pingsan saja. Sampai seperti itu orang mendengar nasihat nangis kemudian pingsan. Ini kalau tidak bersumber dari hati yang ikhlas, tidak mungkin seperti itu. Kemudian kisah yang kedua, suatu ketika Imam Syafi'i ini sakit. Ada muridnya namanya Rabi ibn Sulaiman. Rabi ibn Sulaiman salah satu dari alim Baghdad berziarah kepada Imam Syafi'i, gurunya ketika itu sedang sakit. Ketika sampai saja di rumah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lagi terbaring itu lemas. Akhirnya kemudian kata Rabi ibn Sulaiman, dia pun mendoakan Imam Syafi'i dan mengatakan, "Kau wallahu dha'faka ya Imam. Kau wallahu dha'faka ya Imam." Kalimat "Kau wallahu dha'faka ya Imam" itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, "Kauwa" itu artinya semoga Allah menguatkan. Menguatkan kelemahanmu hai Imam, maknanya dihilangkan penyakitnya. Tapi makna yang kedua, maksudnya menguatkan kelemahannya sehingga makin lemah lagi, kan begitu ya. Kalimat itu kan ada dua makna ya, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Ini bisa diartikan maksudnya lemahnya itu supaya lebih lemah lagi, ataukah supaya lemahnya dihilangkan, kan begitu ya. Kalimat itu kan. Jadi Imam Syafi'i tersenyumlah. Kamu mengatakan kau wallahu dha'fi idan qatalani. Kalau engkau mengucapkan seperti itu, sama aja kau bunuh aku katanya. Katanya kan itu. Karena apa? Imam Syafi'i guyon sebenarnya. Dia paham tak mungkinlah apa namanya Rabi ibn Sulaiman itu maksudnya kalimat kau wallahu dha'fak itu supaya ditambah kelemahannya. Oh, Imam Syafi'i gurunya. Tapi karena ada dua kalimat, ada satu kalimat memiliki dua makna, Imam Syafi'i masih bercanda ketika sakit itu. Idzan qatalani. Kalau kau ngomong begitu, kau hendak membunuhku ya, supaya kelemahanku bertambah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Ya. Saya yakin dengan dirimu wahai Rabi, sekalipun engkau mencelaku, kata Imam Syafi'i, lau sabbabtani la alimtu anta la taqsuduni. Sekalipun kau mencelaku, saya yakin kau tidak bermaksud untuk mencela kepada aku begitu. Lihat bagaimana husnudzonnya. Husnudzonnya kepada manusia. Kalau ada yang mencela dirinya, oh itu mungkin karena lagi marah. Kalau ada yang menghina kita, oh mungkin dia lagi ada masalah. Oh, dikasih uzur gitu lah. Itulah Imam Syafi'i. Kalau kita enggak, ada orang mandang kita, langsung kita ini sewot. Ngapain pandang-pandang? Padahal enggak ngomong tuh. Baru pandangan saja sudah saya. Apa kau katanya? Oh, bahasa Medan pula keluar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kisah perdebatan antara Yunus As-Sadafi dengan Imam Syafi'i. Ini guru murid sebenarnya ini. Biasa orang dulu itu murid berdebat dengan gurunya. Jadi Yunus As-Sadafi
atau Abdul apa nama Ibn Abdul A'la ini bermasalah dengan Imam Syafi'i ini, berdebat gitu sangat sengit sampai keduanya mengangkat suaranya saking kencangnya gitu. Akhirnya marah ini Yunus ini keluar dari majelis Imam Syafi'i, kemudian kabur dari ke masjid dan masuk ke rumahnya. Tapi Imam Syafi'i ini walaupun harus berbeda pandangan bukan berarti bermusuhan. Keluar dari masjid, dicarinya rumah Yunus As-Sadafi. Kemudian setelah sampai di rumahnya, kemudian dia mengatakan dan mengambil tangannya dan mengatakan, "Ya Yunus, la yastaqimu an takuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin." Wahai Yunus, sebaiknya kita jadi kawan sajalah. Walaupun kita tidak sepakat dalam masalah yang satu ini, tapi kan kesamaan kita banyak. Nah, gitu ya. Ini lihat Imam Syafi'i mencontohkan bagaimana sikap orang berdebat itu. Orang sekarang kalau berdebat kalah musuhan tuh. Ya, malas saya berdebat dengan dia. Nah, gitu. Sudah tidak ada kawan lagi, bahkan kalau sampai berdebat itu sampai membidah-bidahkan tuh. Nah, itu ahli bid'ah itu. Itu hizbi itu. Itu hati-hati itu. Ya. Itu jangan ke situ tuh. Sampai seperti itu. Kadang-kadang sesama orang ngaji itu berdebat seperti itu kan. Gara-gara ngaji sama ustaz ini enggak boleh ngaji sama ustaz itu katanya. Ya. Segitu piciknya otak itu. Imam Syafi'i loh ya. Dia ngalah datang ke muridnya, "Sudahlah, kita berkawan saja walaupun beda masalah." Kan enak itu kalau ngomong begitu. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah yang lainnya. Tapi kisah ini ada yang mengatakan lemah, dilemahkan para ulama, tapi enggak apa-apa kita kisahkan. Jadi karena Imam Syafi'i itu selalu dipuji-puji Imam Ahmad, sampai anak perempuan Imam Ahmad itu setiap hari mendapatkan dongeng dari Imam Ahmad tentang sosok Imam Syafi'i. Jadi hayalannya itu akhirnya pengen ketemu. Kok bapakku ini selalu memuji Imam Syafi'i ini? Akhirnya terhayalkan kapan jumpa dengan Imam Syafi'i, kapan jumpa dengan Imam Syafi'i. Allah takdirkan masya Allah di musim saif Imam Syafi'i itu kebetulan safar dari Mekah ke Baghdad dan rumah Imam Ahmad itu di Baghdad. Dan qadarullah ketika itu Imam Syafi'i sedang sakit panas, bukan kena corona. Ya sakit demam, diikat kepalanya. Ya. Kemudian mampir pula di rumah Imam Ahmad. Wow, Imam Ahmad senang. Kenapa? Karena anak-anaknya selalu bercerita tentang Imam Syafi'i. Imam Ahmad ingin kenalkan, ini loh orang yang selalu aku ceritakan kepada kalian, gitu maksudnya. Wow, senang anak-anaknya. Yang selama ini mereka penasaran, ceritanya Imam Syafi'i itu diceritakan Imam Ahmad, rupanya orangnya datang, kan bahagia. Tapi kebahagiaan itu kemudian menjadi kekecewaan ketika salah satu putri Imam Ahmad ini memperhatikan ibadahnya Imam Syafi'i karena ingin menirunya. Seperti apa sih hebatnya orang ini? Kenapa bapakku sampai mengalem-ngalem dia? Mulailah malam hari. Awalnya datang Imam Syafi'i, tentu namanya tamu kan dijamu tuh. Kasih makan enak. Sekali makan habis makanannya. Satu meja. Jadi ditengokin saja sama anaknya. Wah, banyak makannya nih Imam ini. Gitu. Kemudian habis makan dia jilat-jilati tangannya. Kemudian dia perhatikan cara makannya. Kenapa dia cara makannya tidak pakai sunnah Nabi? Sunnah Nabi kan 3 jari. Ini main kerewek 5 jari dia kata. Ya. Harusnya kan seorang imam itu pakai 3 jari, makan sikit ini habis 1 meja. Mulai dia bertanya-tanya ini. Ini Syafi'i ke bukan Syafi'i gitu. Akhirnya malam harinya ditengok lagi. Enggak ada pun salat malam dia. Tak tahajud, tak witir, tidur aja gulang-guling gitu. Sampai subuh. Ya. Kata anaknya, macam mana betul tak Imam Syafi'i? Kalau imam kan harus sholat malam, tahajud gitu ya. Anehnya lagi yang ketiga. Ketika Imam Ahmad bangun di waktu subuh,
ngajak Imam Syafi'i solat subuh, solat subuh tak wudu lagi, bayangkan. Makin stres anaknya ini. Ini jangan-jangan Imam Syafi'i kawin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, penasaranlah anaknya ini. Kemudian manggil bapaknya Imam Ahmad. Wahai Abi, betul tak Imam Syafi'i itu? Kata Imam Ahmad, iya, dia itu Imam Syafi'i. Dialah orang yang suka aku puji-puji, aku doakan 40 tahun. Dialah orang. Kata anak putrinya, begini wahai bapakku, saya punya 3 soal. Pertama, saya perhatikan cara makan dia sudah tidak pakai sunnah, habis pula satu meja. Kemudian yang kedua, kok enggak pernah solat malam. Aku perhatikan dia enggak witir, enggak tahajud, enggak ada apa-apa, tidur aja kerjanya. Kemudian ketika saya perhatikan dia pulang dari rumah, itu air yang kau sediakan wahai bapakku untuk berwudu disetup pun tidak, langsung ke masjid dia. Sebenarnya ada apa ini? Akhirnya Imam Ahmad juga penasaran, ingin tanya juga sama Imam Syafi'i pertanyaan tiga anak, pertanyaan tiga perkara dari anak ini. Mulailah kemudian Imam Syafi'i ditanya tentang tiga soalan dari anak itu. Imam Syafi'i ini orang cerdas, ikhwan. Dia ada jawabannya. Kalau antum di posisi Imam Syafi'i malu, memang antum seperti itu. Gitu ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya Ahmad, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membacakan, adapun kenapa saya makan, saya habiskan semuanya itu karena Rasulullah bersabda, ta'amul qurama dawa wa ta'amul bukhala daun, katanya. Karena makanan orang yang ikhlas itu, makanan orang yang dermawan itu pasti jadi obat. Makanya mumpung ini obat, ku makan semua. Kan aku lagi sakit kemarin itu, lagi demam. Tapi bukan kena corona, sekali lagi. Setelah saya makan habis makananmu, alhamdulillah, hilang demam saya, katanya. Hilang demam saya. Ta'amul qurama dawa, bahwa makanan yang diberikan orang yang dermawan, orang ikhlas, pasti jadi obat. Tapi makanan yang diberikan orang bakhil, hati-hati jadi penyakit. Hati-hati jadi penyakit. Makanya kalau antum punya kawan bakhil, ditraktir jangan mau, pulang mensret. Oh, kalau kawannya ini dermawan, maulah saya. Jadi kalau antum sakit di rumah, stres, nah, telepon saja kawan yang dermawan itu, kapan traktir saya. Tidak usah ke apotek cari obat, cari kawan saja yang dermawan. Kemudian yang kedua, kenapa aku tidak tidur, kata. Aku tidak tidur, kata Imam Syafi'i. Memang aku tidak solat malam, aku tidak tahajud, aku tidak witir. Tetapi sepanjang malam ini aku teringat hadis Nabi, kemudian aku usahakan hadis itu dalam satu malam aku keluarkan faedah-faedahnya, dan aku berhasil mengumpulkan 100 faedah dari hadis itu. Kemudian Imam Ahmad penasaran, hadis apa itu? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, hadis tentang burung nugair. Jadi Anas bin Malik itu punya adik kecil belum balik, namanya Abu Umar. Bayangkan, anak belum balik tapi sudah disebut Abu Lulia, Abu Umar. Gak apa-apa, seseorang itu walaupun belum menikah dipanggil Abu, itu kunyah, sunnah hukumnya. Ya, sama Ustaz, kenapa? Takut dicap radikal. Karena orang radikal itu depannya Abu-Abu. Ini Abu Umar, itu kecil, anak kecil Abu Umar ini. Punya burung namanya Nugair. Dari sini boleh seseorang itu punya peliharaan dikasih nama. Boleh punya kucing dikasih nama siapa? Ya, kasih nama siapa? Kucing. Jangan kasih nama istri antum. Jadi
boleh kita memberikan nama kepada peliharaan sebagaimana di zaman itu ada burung dikasih nama Nughair sama si Abu Umar ini. Namanya anak burung berakal, belum balik, kan tidak pandai merawat burung ya. Lain dengan kayak antum, mungkin ada sangkarnya dimandikan, orangnya belum mandi, burungnya sudah mandi. Orangnya belum makan, burungnya sudah makan. Ya. Karena anak kecil yang melihara burung, mungkin tak keinjak, tak kecekik, matilah burung ini. Nangis Abu Umar ini, namanya anak-anak. Maka dilaporkanlah oleh Anas bin Malik kakaknya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adik saya menangis. Kenapa? Burungnya mati." Maka Nabi langsung dari rumahnya, bayangkan, takziah gara-gara kematian burung. Bayangkan. Orang burung mati takziah loh Nabi. Bukan orang saja takziah. Nabi bertakziah sama anak kecil gara-gara burungnya mati. Kenapa? Karena tahu Nabi itu bagaimana rasanya anak kecil pecah hatinya. Itu sama dengan orang dewasa ketika ditinggal oleh pacarnya. Hatinya sakit, anak kecil itu sakit loh kalau mainannya hilang kan. Ya. Makanya Rasul takziah, kasihan. Nah itulah, makanya amalan yang paling tinggi itu jabrul qalbi ikhwan. Berusaha menenangkan hati orang. Jangan membuat orang itu sedih. Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan kepada hati seorang muslim. Akhirnya kemudian kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, "Aku perhatikan hadis itu semalam suntuk dan aku berhasil mengeluarkan 100 faedah dari hadis itu." Jadi aku enggak tidur, aku mikir hadis itu saja. Kata Imam Ahmad, "Coba sebutkan apa faedahnya?" Disebutkan 1 2 3 sampai 100. Subhanallah, kata Imam Ahmad, "Aku belum pernah mendapatkan faedah sebaik ini." Adapun aku subuh tidak wudu, bukan berarti aku tidak berwudu karena aku belum batal dari wudu isya. Makanya aku gunakan untuk sholat subuh. Kan dia enggak tidur. Tuh. Ini kalau ulama ada jawabannya. Kalau antum malu besok enggak mau lagi ke situ. Ya kan? Tetapi ikhwan, kisah ini dikritik para ulama. Kisah ini enggak benar. Bahkan hadis tadi juga tentang masalah makanan orang-orang yang ikhlas dan juga orang-orang apa namanya dermawan itu obat, hadisnya maudhu. Sebagaimana dikatakan Imam Zahabi rahimahullahu taala. Tapi kisah ini masyhur masalahnya. Kisah ini masyhur di masyarakat tentang Imam Ahmad yang Imam Syafi'i yang bertamu kepada Imam Ahmad ini. Makanya harus disebutkan tentang derajatnya. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika Imam Syafi'i ini pulang dari Baghdad. Pulang dari Baghdad. Karena dia tidak mau mengganggu Imam Malik yang sedang mengajar. Karena pasti kalau dia tahu dirinya datang, pasti akan berhenti belajar, pasti akan menyalami dan memeluknya, dan nanti masalah ini orang belajar ini terganggu. Dia tidak mau mengganggu orang yang sedang belajar. Sehingga Imam Syafi'i supaya tidak ketahuan oleh Imam Malik kedatangannya, dia pun diselendangkan mukanya, jadi hanya nampak matanya saja. Kemudian berbaur dengan murid-muridnya yang masuk kepada halaqahnya Imam Malik. Lah Imam Syafi'i pun duduk di halaqah itu, enggak tahu Imam Malik kalau di situ ada Imam Syafi'i muridnya itu. Dan Imam Syafi'i pun tidak mau ngasih tahu karena takut mengganggu orang yang sedang belajar. Rupanya ketika Imam Malik sedang mengajar, kemudian dia ditanya sebuah persoalan tidak bisa jawab. Akhirnya dilemparkan ke murid-muridnya, "Siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan muskilah ini?" Semua diam, tidak ada yang bisa menjawab. Kata Imam Syafi'i kepada orang sebelahnya, "Jawab, begini loh jawabannya. Wes. Akhirnya berdiri, "Saya Imam Malik." Kata Imam Malik, "Faddal." Dijawab, "Benar." Imam Malik heran, kenapa dia bisa tahu? Ya. "Kum, berdiri." Ya. "Bagaimana kau bisa tahu?" Kata orang ini, "Nih sebelah." Ini sebelah yang ngasih tahu kan ya.
Imam Syafi'i subhanallah, dia berusaha untuk tidak, jangan sampai tahu. Akhirnya dibuka juga, tahu juga Imam Malik dan Imam Syafi'i. Subhanallah ikhwan. Begitulah para ulama ya. Kadang ada waktu-waktu seperti ini kondisinya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dijelaskan beberapa kisah juga tentang Imam Syafi'i, bahwa suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia melewati, jadi kalau dia punya guru namanya Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Ini rumah Imam Syafi'i, ini pasar, ini rumahnya Imam Waqi. Jadi kalau seandainya Imam Syafi'i kemudian mencari ilmu kepada Imam Waqi itu harus berjalan persis di depan pasar, sehingga akhirnya mengurangi hafalannya. Dia pun mengadu kepada Imam Waqi dan mengatakan, syakautu ila Waqi su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku, maka Waqi pun memberikan nasihat agar aku meninggalkan maksiat. Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin menembus hati orang yang bermaksiat. Ketika dia mendengar wejangan Imam Waqi ini, dia berpikir, maksiat apa yang aku sudah lakukan ini? Kenapa hafalanku makin berkurang, padahal sudah kucoba. Jadi dia berpikir gitu kan, oh betul kata guruku ini, bahwa yang membuat aku ini hilang hafalan gara-gara maksiat. Tapi maksiat apa? Gitu. Dipikir, akhirnya dia baru paham. Jangan-jangan gara-gara lewat di depan pasar. Bayangkan Imam Syafi'i lewat di depan pasar, merutul hafalannya. Padahal gak ngapa-ngapain, lewat depan pasar aja. Akhirnya keesokan harinya, ketika dia sudah tahu sebabnya, dia ganti rutanya. Jadi enggak mau lagi lewat depan pasar, lewat belakang pasar dia. Setelah lewat belakang pasar, kuat lagi hafalannya. Ya, itu lama dulu ikhwan. Ya. Kenapa? Karena di pintu pasar itu banyak kemaksiatan di situ. Pasar itu kan tempat perangnya setan ikhwan. Setan itu kalau mau perang, dia ke pasar bawa bendera, ditancapkan bendera perangnya itu. Makanya Rasul mengatakan, seburuk-buruk tempat pasar, sebaik-baik tempat masjid. Tapi pasar sekarang ini luar biasa, lihat mal itu. Orang masuk saja tidak mau keluar. Disulap di zaman sekarang ini. Seburuk-buruk tempat jadi seindah-indah tempat. Kan gitu. Jadi Imam Syafi'i ini kalau lewat pasar ini, karena menyaksikan banyak maksiat dalam pasar itu yang mengurangi, padahal dia tidak ikut terlibat dalam kejahatan itu, dalam maksiat dalam pasar itu. Tapi itu sudah bisa mempengaruhi loh ya. Coba pengaruhi. Jadi sebenarnya yang membuat kita tidak cerdas, yang membuat kita hafalannya hilang, yang membuat kita tidak hafal-hafal, pamannya kita ini membaca, anggaplah kemarin hafal wadduha, kemudian sekarang hafal watini, wadduhanya hilang, watininya hafal. Besoknya kulhu, watininya hilang, kulhunya yang hafal. Kan ada tuh yang seperti itu. Itu bukan nambah hafalan, ganti hafalan. Diganti itu hafalannya ya. Ya. Boleh itu, karena kenapa kok jadi ganti hafalan bukan nambah hafalan, itu karena maksiat yang dilakukan. Maksiat sebenarnya menjadikan orang itu jahil. Ya, dan ini wasiat yang bagus daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Imam Syafi'i ini memiliki guru-guru yang luar biasa. Di antaranya beliau memiliki guru di Madinah namanya Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari, Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darari, Ibrahim ibn Abi Yahya, Abdullah ibn Tafih as-Sa'ig. Kemudian di Yaman dia juga punya guru namanya Hisham ibn Yunus, Hisham ibn Yusuf Qadi Yaman. Kemudian Amr ibn Abi Salamah, Yahya bin Hassan, Mutarif ibn Mazin. Kemudian di Irak dia juga punya guru namanya Waqi ibn Jarrah, Abu Usama Hamad ibn Usama al-Kufyan, Ismail ibn Ulayyah, dan yang lainnya. Termasuk di Mekah dia berguru kepada Sufyan,
Ibn Uyainah, Muslim Ibn Khalid, Abdul Majid dan yang lainnya. Intinya bahwa itulah guru-guru kondang beliau yang menjadikan Imam Syafi'i menjadi sebuah ulama besar dan akan senantiasa dikenang. Siapa Imam Syafi'i? Sebenarnya kalau kenapa madhabnya itu sampai menyebar, ikhwan? Sebelum Imam Syafi'i itu sudah banyak madhab. Imam Ibnu Jarir itu punya madhab, namanya madhab Ibnu Jarir. Sufyan Ibn Uyainah punya madhab, namanya madhab Uyainah. Sufyan Al-Thawri punya madhab, namanya madhab Al-Thawri. Kemudian Al-Auza'i, namanya madhab Auza'i. Jadi madhab itu dulu banyak, bukan empat madhab saja. Cuman masalahnya ulama-ulama ini tidak banyak muridnya yang menyebarkan madhabnya ke seantero dunia, sehingga dengan hilangnya mereka, hilangnya juga madhab mereka. Wafatnya mereka menjadikan wafat juga cara pandang mereka, sehingga tidak banyak dikenang orang. Kecuali empat madhab, ya, Maliki, Hanafi, kemudian Hambali dan Syafi'i. Ini murid-muridnya banyak, sehingga murid-muridnya inilah kemudian mencatat seluruh fatwa-fatwa Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kemudian setelah imam-imam ini meninggal, maka fatwa-fatwa mereka menyebar di seantero dunia. Makanya madhabnya tersebar. Bukan berarti madhab ini cuma empat ini saja, tidak. Sebelumnya banyak madhab, cuman tidak tersebar, tidak seperti empat madhab, ya. Tetapi ingat, Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam urusan madhab, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, berarti itu madhabku. Maknanya, kalau kita mengikuti hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i, dia sudah ikut madhabku. Ya kan? Jadi tidak perlu fanatik dengan madhab itu, ya. Karena kalau kita bicara madhab itu ada tiga kelompok di masyarakat itu. Satu, ada orang yang fanatik buta dengan madhab. Saya mah Syafi'i, Ustaz. Hambali, tidak mau. Maliki, ogah. Hanafi apalagi, katanya. Saya tidak mau. Syafi'i, tetap Syafi'i. Hidup mati Syafi'i, katanya. Mau benar, mau salah, Syafi'i. Ada orang yang seperti itu. Itu fanatik madhab. Yang kedua, ini kelompok yang kedua, enggak mau bermadhab dia. Apalah Syafi'i, Maliki, Hambali, enggak mau. Kenapa? Karena Rasul bersabda, kutinggalkan dua pusaka kepada kalian, siapa yang berpegang, selamat kalian, tidak akan sesat. Quran dan sunnah, Quran sunnah saja saya. Madhab enggak perlu, ya. Ada kan orang seperti itu, Quran sunnah sajalah saya. Karena Rasulullah yang menyebutkan Quran sunnah, tidak disuruh ikut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ada orang yang tidak perlu madhab, tidak perlu saya madhab. Kelompok yang ketiga ini tengah-tengah. Dia tidak melepaskan madhab dan tidak juga fanatik madhab. Mana-mana yang benar dari madhab itu, umpamanya kebenaran ada dalam Syafi'i, saya Syafi'i. Kebenaran dalam Hambali, saya Hambali. Kebenaran ada pada Maliki, saya Maliki. Kebenaran pada Abu Hanifah, saya Hanafi. Mana-mana yang benar itulah yang dipilih. Dan harusnya ambil yang terakhir ini pendapat kita, supaya tidak fanatik madhab, ya. Karena masing-masing ulama itu kan punya keistimewaan, ya. Sekarang kalau seandainya orang yang tidak mau bermadhab ini, Quran sunnah saja, saya katakan, gimana kau caranya memahami Quran dan sunnah kalau tanpa ulama? Justru dengan adanya madhab itu kita tertolong. Jadi kita paham maksud Quran, maksud hadis. Ini loh ulama yang paling paham, karena ulama itu warasatul anbiya. Tetap kita butuh ulama untuk memahami itu, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi kita juga jangan sampai fanatik, karena mereka bukan nabi. Ulama itu tidak maksum, yang maksum itu nabi. Makanya ambil yang benar, campakkan yang salah. Itulah seruan dan slogan mereka semuanya. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, apabila kau dapati dalam bukuku menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Tetapi yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambil. Itu kata-kata Imam Syafi'i itu. Ya. Maka kita ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita tinggalkan yang tidak sesuai, selesai. Ya kan? Jadi tidak perlu lagi kita sibuk.
Anda bermadhab? Bermadhab, tapi semua madhab gitu. Ya. Ustaz, saya mau Syafi'i saja, enggak apa-apa. Antum Syafi'i saja, enggak dilarang. Tapi kalau yang jelek, artinya jangan mengikuti semuanya. Karena tidak semua perkataan Syafi'i kan benar, kan namanya manusia pasti salah kan begitu. Yang benar saja enggak apa-apa ambil, yang salah jangan. Ya, karena banyak para ulama pun mereka bermadhab Syafi'i. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i kan begitu. Enggak apa-apa. Syafi'i enggak apa-apa Syafi'i. Tapi Syafi'i yang lurus. Jangan di sini Syafi'i, di sana tak Syafi'i pula. Ya kan? Ada yang seperti itu, ada. Ya. Contohnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i, kalau cerita cadar itu wajib. Imam Syafi'i kalau bicara cadar itu wajib. Justru mazhab yang lain tidak mengatakan wajib. Ya kan? Tapi ketika ada orang yang kemudian bercadar, dibilang apa? Itu niru adat Saudi. Saudi itu Hambali, ikhwan. Bukan Syafi'i. Kan gitu ya? Itu karena tidak paham mazhab kan? Harusnya kalau dia paham mazhab, jangan ngomong begitu. Justru mazhab Syafi'i itu wajib pakai cadar itu. Dan mazhab yang lain tidak. Kenapa Anda kemudian ngaku mazhab Syafi'i, tapi urusan ini Anda katakan dari Saudi katanya? Berarti tak paham mazhab. Ya. Itulah pentingnya seseorang itu mempelajari fikih sesuai dengan mazhab supaya tidak fanatik. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatul fillah, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.